semua di Shopee. Siap-siap, Shopee 12-12 Birthday Sale. Shopee Road to 12-12 Birthday Sale. Betul. Wow. Ini benar-benar Blackpink in your area. Oke, luar biasa. Nah, kalian tadi udah lihat. Tadi adalah iklan Shopee terbaru yang dibintangi oleh Blackpink. Betul. Bagaimana menurut kalian? Keren kan? Keren ya. Wow. Dan mereka bukan hanya tampil di iklan. Dan bukan hanya tampil di acara Road to 12-12 Birthday Sale ini. Tapi mulai malam hari ini, Blackpink resmi menjadi Brand Ambassador Shopee. Dan wow, berarti inilah saatnya kita menyambut Blackpink di Indonesia. Ya. Dan pastinya menjadi bagian dari Shopee Family. Oh. Ladies and gentlemen, please welcome Blackpink! Blackpink in your area. Blackpink in your area. Nice to see you guys tonight. Okay.
My name is Andika Pratama. My name is Denny Cagur. And you guys can call us Opa. Oke, okay, luar biasa. Dika, ini seperti mimpi yang jadi nyata. Betul. Ya. Kita di sini bersama wanita-wanita cantik yang berbakat, ya, luar biasa. Oke. Okay. Berasal dari Korea. Wow. Dan mereka punya fans yang sangat luar biasa di Indonesia. Oke, saya minta tenang sebentar karena kita akan sedikit ngobrol dengan teman-teman member dari Blackpink sendiri. Oke, pertanyaan yang pertama, hai guys, apa kabar? Bagaimana pengalaman kalian datang ke Indonesia kecuali untuk Lisa? Lisa 제외하고 인도네시아로 처음 왔잖아요. 소감이 어떠신가요? 소감이 어떠신가요? So, 이렇게 처음 블랙핑크가 인도네시아에 인사를 드리게 되었는데 너무나 많은 분들이 와주시고 이렇게 응원해 주셔서 너무너무 저희 기분이 좋고요, 설레고요. 오늘 재밌게 즐기다 갔으면 좋겠어요. 그리고 이 자리를 마련해 준 쇼피도 너무 감사합니다. Pokoknya buat hari ini kita sangat bahagia bisa berada di sini. Emang pertama kali ada beberapa dari kita yang baru pertama kali ke Indonesia, cuma disambut dengan sangat hangat. Dan kita juga ingin sangat berterima kasih kepada pihak Shopee yang sudah mengundang kita. Oke, baik. Nah, ini saya, Andika, juga semua yang ada di sini, juga pemirsa di rumah, pasti penasaran banget dengan kolaborasi terbaru Blackpink dengan Shopee. Nah, pertanyaan kita, bagaimana perasaan kalian menjadi brand ambassador Shopee yang baru? 이제 Shopee의 새로운 홍보대사가 되었는데, 소감이 어떠신가요? 네. 지금 인도네시아 아니라 동남아시아 7개국에서 새로운 모델이 돼서 너무너무 기쁘고요. 네, 이 블링크 여러분들도 쇼피와 함께 즐거운 쇼핑 하셨으면 좋겠어요. Yang pastinya kita sangat bahagia karena bisa jadi brand ambassador untuk shopping gak cuma di Indonesia tapi di 7 negara lain. Dan juga kita bisa menjadi bagian dari Road to 1212 Shopee Birthday Sale. Semoga nanti kalian bisa shopping dengan bahagia, ya. Oke. Kita semua tadi sudah melihat iklan kalian bersama Shopee. Yang menurut kita, which is, itu keren banget, benar banget, banget keren. Itu keren banget. Kalau misalkan boleh sedikit diceritakan proses pembuatan dari iklan tersebut, behind the scene-nya, adakah keseruan yang bisa kalian bagi? Shopee. 저희가 다 같이 그 광고 촬영장에 도착했을 때 굉장히 많이 놀랐었어요. 저희 뮤직비디오랑 세트를 되게 비슷하게 만들어 주셨더라고요. 그래서 전 개인적으로 샹들리에를 이번에는 주황색 버전을 쇼피 버전으로 탔는데 너무 재밌었어요. 너무 색다르고 뜻깊은 경험이었던 것 같아요. 아, 무더간 kali ini kita sangat senang banget karena ketika sampai ke setnya kami juga sangat kaget karena tiba-tiba itu mirip banget sama setnya Tudu-Tudu dan chandeliernya diubah jadi warna orange, which is itu warnanya Shopee. Pokoknya kalian juga harus enjoy TVC-nya seperti kita membuatnya. Oke, wow. Blackpink, kalian lihat sendiri bagaimana antusiasnya fans kalian di Indonesia. Mereka lah Bling Indonesia. Melihat antusias mereka, apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka semua yang hadir di sini atau yang menyaksikan di rumah? Indonesia Blink 만날 수 있어서 너무 기쁘고요. 오늘 끝까지 호응 크게 많이 해주시고요. 네, 오늘 같이 즐거운 추억 만들었으면 좋겠습니다. 네, 그리고 내년 1월에 블랙핑크 콘서트로 또 다시 찾아뵐 예정이니까요. 네, 기대 많이 주시고요. 또 봐요. 그럼 kita sangat senang sebenarnya kan melihat kalian semua Blink Indonesia di sini.
kita yang pasti jangan lupa juga kalau tahun depan bulan Januari kita akan ada konser, jadi harus ketemu di sana ya. Oke. Wow. Ada yang mau hadiah dari Blackpink? Jadi Blackpink akan memberikan kesempatan untuk para penonton di SICC memenangkan 4 Black Box. Mereka akan mengundi karena kita sudah punya lucky draw button. Nanti mereka setiap member Blackpink akan memencet tombol untuk mengundi 4 pemenang yang beruntung. Untuk itu, untuk teman-teman Blackpink kita bisa bergeser to another side. Oke, baik. Nah, di sinilah kita prepare your handy and camera. Siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari Blackpink. Jadi buat semua yang hadir di sini di SICC. Oke. Kalian siap? Perhatikan gelang kalian, oke? Perhatikan gelang kalian karena yang akan memencet tombol pertama adalah Lisa. Lisa. Please press the button now. Oke. Oke, ini dia. Dan penonton yang beruntung yang memiliki kode 4AH11. Oke, silakan penonton yang memiliki nomor ini di tiket kalian langsung. Sekarang kita akan undi yang kedua. Selanjutnya, now your turn. Rose. Rose, silakan. Press the button. You can press the button. Oke. 6AH06. And now Jenny. Press the button now. Yes. 74F11. Oke, dan terakhir Jisoo, silakan. Tekan tombolnya. Oke. 8BZ26. Selamat untuk 4 pemenang. Hadiah tersebut bisa nanti diambil di area belakang panggung. Oke. Baik, sekali lagi selamat buat pemenang. Luar biasa, sekali lagi terima kasih untuk Blackpink. Terima kasih dan atas waktunya. Dan terima kasih sudah membuat orang ngiri banget sama kita berdua di sini. Jadi sekarang saat yang mereka tunggu-tunggu, silakan kalian menyiapkan penampilan kalian. Oke, silakan kita bersiapkan. Thank you so much. Kita berikan waktu untuk Blackpink untuk bersiap-siap menghibur semua yang ada di sini. Wow, it's gonna be awesome night. Wah, wow, luar biasa. So, Blink Indonesia, are you ready? Please, give it up for Blackpink. Oh,
모여 lagi yang banyak. Oh, 네 여러분 저희가 이제 드디어 마지막 곡을 하게 되었는데 너무너무 아쉬워요. 아, sekarang kita tinggal satu lagu lagi nih, sayang banget ya. 네, 아쉬운 블링크들 많으시면 저희가 1월에 인도네시아에서 콘서트 하는 거 다들 알고 계시죠? 그때 또 봐요. Bling semua yang merasa kurang puas sama hari ini, gak lupa kan bulan Januari kita ada konser. Kita ketemu nanti ya. 네, 콘서트에서는 지금보다 더 다양한 블랙핑크의 모습을 만나볼 수 있으니까요. 그때 우리 다 만났으면 좋겠고 오늘 저기 위에 있는 분들까지 끝까지 즐겁게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. Nah, karena nanti konsernya pasti kita akan menampilkan penampilan yang lebih full dari kita, jadi pasti kita harus ketemu ya. Dan tentunya harus kita harus enjoy sampai terakhir juga. 네, 그럼 저희 마지막 곡 뚜두뚜두 들려드리도록 하겠습니다. 네, 지금까지 블랙핑크였습니다. Kalau gitu sekarang kita mulai lagu terakhir, Tudu Tudu. Sekarang Blackpink pamit dulu, terima kasih. I'm gonna go to the hospital.